Halo bro, welcome back. Sama saya Wisanggeni Vlog. Kali ini saya akan membahas masalah meningkatkan performa pemain voli melakukan gerakan-gerakan yang ada di tempat fitness. Ada sekitar 7 gerakan yang bisa meningkatkan performa pemain voli. Ikuti yuk. Pada jurnal International Journal of Volleyball Research yang berbicara proyek penelitian dengan menggunakan video grafik 3D yang menjawab pertanyaan tentang peningkatan kinerja atlet voli berhubungan dengan cedera oleh para peneliti olahraga di USA. Hasil penelitian menunjukkan persyaratan untuk kontrol reguler, sistem pergerakan pemain dan kerjasama yang erat antara pelatih, dokter dan fisioterapis, dan kebutuhan beban yang sesuai dengan kategori umur dan individu perbedaan pemain tertentu. Bisa kita lihat bagaimana juga pada jurnal ini dilakukan 5 gerakan latihan. Pertama, squat. Kedua, GMG, counter movement jump with additional load. GMG into a box, dari a box. Bench press. Untuk kali ini akan saya tambahkan 2 gerakan untuk meningkatkan performa pemain. Baik vertical jump, baik block, baik jump keseimbangan, dan lain-lain. Pertama, GMG with barbell. Untuk melatih lompatan vertikal lebih tinggi, dianjurkan menggunakan beban yang ringan. Gerakan ini seperti halnya melompat dengan disertai ayunan membungkuk agak jongkok. Kemudian lompat setinggi-tingginya, buang nafas saat lompat, lakukan 3 set dengan 15 repetisi per setnya. Kedua, box squat. Hal ini serupa dengan CMG into a box. Fungsinya membantu untuk melatih lower body, khususnya bagian kaki. Membantu pemain untuk meningkatkan lompatan. Seperti halnya squat namun dengan beban dan saat jongkok diganti dengan duduk di kursi. Tarik nafas pada saat posisi berdiri dan hembuskan nafas saat duduk. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya. 3. Hang clean. Gerakan ini termasuk latihan kompon, di mana melatih beberapa otot dalam satu latihan. Untuk melatih upper body, dimulai dengan berdiri tegak lurus dengan membawa pemberat di tangan. Dengan sedikit agak jongkok, sedikit diayun ke arah bahu. Tarik nafas saat posisi barbel di bawah dan hembuskan nafas saat posisi barbel di atas. Lakukan 4. Bench press with dumbbell. Gerakan ini melatih dada, pemain, dan tangan. Untuk melatih pemain saat posisi ngeblok. Untuk meningkatkan kekuatan otot serta keseimbangan otot dari kiri dan kanan. Tarik nafas saat dumbbell di samping badan dan hembuskan nafas saat dumbbell di atas. Kelima, overhead tricep. Gerakan ini khusus melatih tangan, khususnya tricep, guna membantu kekuatan pada saat menyemes bola. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya. Enam, pull up. Latihan ini membantu kekuatan upper body, khususnya bagian bahu. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya. 7. One arm row with dumbbell. Gerakan terakhir ini melatih upper body Anda, khususnya bagian back atau punggung, guna membantu pemain saat kemes. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya. Terima kasih.